Sebuah ambulans menabrak bus Sugeng Rahayu, yang akan keluar dari Terminal Purbaya, Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, pada Senin, 19 September 2022. Ambulans yang membawa jenazah tersebut, melaju dari arah utara menuju selatan, atau arah Surabaya menuju Kota Madiun. Sementara bus Sugeng Rahayu, bernopol W7368UZ, yang dikemudikan Anas Subekti, hendak keluar dari terminal dan menyeberang, untuk melanjutkan perjalanan ke arah utara. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibtu Aris Winarko mengatakan, bus tidak memperhatikan arus lalu lintas dan tidak mengutamakan kendaraan yang melaju dari arah jalan utama, hingga akhirnya bertabrakan dengan ambulans. Ambulans bernopol L1456NV, yang dikemudikan Misbakul Anwar tersebut, menabrak bemper depan bagian kanan bus tersebut hingga ringsek. Aris menjelaskan, ambulans tersebut dalam perjalanan membawa jenazah dari Sidoarjo menuju Ponorogo. Padahal, saat itu sudah ada motor yang mengawal ambulans tersebut, tapi sopir bus kurang konsentrasi. Akibat laka lantas tersebut, empat penumpang yang duduk di belakang mengalami luka ringan, begitu juga kernet dan sopir. Para korban langsung dilarikan ke RSUD Dr. Sudono Madiun. Sedangkan sopir, kernet, dan penumpang bus, dalam keadaan sehat tanpa luka. Sementara itu, jenazah dibawa menggunakan ambulans lain, yang didatangkan petugas ke lokasi kecelakaan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!